Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Diperkenalkan kembali, nama saya Arif Syafuddin dari BBC Tank of Bob. Ini sharing saya yang kedua di 2017. Saya sedikit sharing tentang 6 cara sukses. Dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bangun pagi. Jadi menurut survei dari si bangun lebih pagi sebelum 3 jam sebelum bekerja itu lebih efektif, lebih baik. Dia akan mempersiapkan dirinya akan lebih tenang untuk memulai bekerja. Yang kedua adalah sering membaca. Nah, itu juga untuk memperluas pengetahuan kita, terutama untuk yang mahasiswa, yang masih kuliah, itu hobi membaca itu sangat baik. Yang ketiga, yang ketiga tidur lebih awal. Itu terakhir. Tidur siang. Yang ketiga, bersyukur. Rasa bersyukur kita harus gimana ya? Kita harus sangat bersyukur setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita bersyukur bisa menghirup nafas, bisa bekerja lebih baik. Itu kita harus bersyukur sama yang kuasa. Yang keempat ialah terus belajar. Jadi untuk kita yang di sini harus terus belajar biar wawasan kita lebih jauh gitu kan, biar kita menjadi yang lebih baik. Yang ke dari keempat menambah pertemanan. Jadi orang sukses itu banyak teman, nggak cuma pintar sendiri aja. Jadi dia banyak teman. Jadi kita contohnya kita Sanet nih, kita punya teman, saya teman kerja, contohnya yang di Palembang, di Padang, di Padang dulu ya. Padang dulu, di Padang. Ya di sana, di OMC juga kita sekarang ya. Kode itu kode. Kita nanti ya. Yang keenam ialah kita harus ini harus kita mempunyai agenda setiap harinya. Jadi hari ini nih kita harus sudah punya agenda yang kita tulis sebelum hari ini. Soalnya kemarin nih, besok kita harus kemana? Sini kita jadwalkan. Jadi kita hari ini kita sesuaikan aja. Jadi kita tidak terbuang-buang dulu waktunya. Oke, cukup itu saja sharing dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita jalan.